Halo guys and girl, balik lagi di Final EBZ. Bannernya Shuiryu. Bannernya Shuiryu ya. Minggu depan harusnya sudah banner yang baru. Wih, PM, bukan Melza. Menarik, menarik, menarik. Mungkin karena sudah ada Shuiryu. Sudah ada Shuiryu yang breakthrough. Wih, PM juga dia. Oh, tapi beda 30 juta. Melza itu ada breakthrough ya. Jadi kalau misalnya ada char lain yang bisa breakthrough kayak Shuiryu, makanya balik lagi ke PM. Kayaknya gitu. Wih, ini juga PM. Wih, tapi ini 180. Wih, kalah sama bapak ini. Ini pemilik server di server gue nih. Sadisin 200 malah. GG ya, kita cobain dulu deh. Gue mau lihat pemilik server gue yang sebelah kanan nih. Puri-puri melawan Aloy ya. Puri-puri melawan. Minna ga ore no nikutai o miteiru. 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 Cuman minggu depan itu Sabtunya masih banner Shuiryu untuk final tournament. Tapi minggunya EBZ-nya sudah ganti banner. Menarik, menarik. Tuh kan, kendalanya yaitu breakthrough. Cuman karena ada si Shuiryu kayaknya sih gitu ya. Makanya ganti ke PM. Belum lagi si PM kan ngasih ini non-crit damage free. Ini kan para sultan punya A2 sama 30% lumayan. Diskon sikit-sikit ya. Diskon sikit-sikit. Langsung kebuka semua loh. Oh iya, sama bagi kalian yang belum ini nggak ngefollow, si Shuiryu itu per serangan jatah breakthrough sekalinya, bukan per turn. Jadi dia kalau follow up 2 kali berserta waktu dia jalan, 3 kali breakthroughnya. Seperti itu. Mantap emang berserta. Nggak dapet jatah ini multi ya. Memang suwe banget tuh ini energy reduction di sini. Waduh, yang kiri sangat disayangkan si Aloy-nya jalannya setelah PM-nya ya. Alhasil energi yang sisa itu kepake multi PM. Minna ga ore no nikutai o miteiru. Miteiru. Dandan iku yo. Minna ga ore no nikutai o miteiru. Miteiru. Minna ga ore no nikutai o miteiru. Miteiru. Dandan iku yo. Soshiki niyotte tsukurareta kishin nari. Nge-cheat banget emang PM. Dari kosong jadi penuh lagi tim yang sebelah kiri. Cue juga ya. Yang kanan juga pakai PM sih. Ini dia coy. Dondon Iguyo. Beuh, damage-nya. Gila, 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 gila ya. Berapa banyak di ini kalian yang pakai ini? Yang ambil waifu gitu. Dandan iku yo, dandan iku yo. Dandan iku yo. Dandan iku yo. Wah, ciamik sekali emang. Dandan iku yo. Beuh, rata coy. Memang ngeri Dondon Ikuyo ini. Dondon Ikuyo, Dondon Ikuyo. Mantap ya. Beda 30 juta. Oh, ini BTW lagi ada ini, ada kendala error di CN server. Lagi dibenerin katanya.
Wah, ini sama. Sama kayak yang tadi, sama kayak pemilik server gua. Dia pakainya PPP bukan si Aloy ya. Mungkin karena damage outputnya lebih ke DOT dan injury. Jadi bodo amat lah ya normal damage mungkin. Normal damage seberting karena gue pakainya DOT sama injury damage. Mungkin. Terus itu juga alasannya pakai PM biar non crit damage free nya pakai. Saya nggak stuck sama dulu. Awaken duanya si PPP. Kocak banget emang. Walau tidak bisa ulti follow up si Suiryu kalau kecipok si PPP, setidaknya Suiryunya kembalinya setelah giliran dia atau satu round itu berakhir coy. Naas juga nih yang kanan nih, Suiryunya satu jalur sama si PPP, tebakannya tepat. Ya kan? Tuh dia kembalinya setelah jalan dia selesai. Terus kok Suiryu kok nggak apa-apa bang nyerang special reflex sebanyak itu? Kok nggak kayak Tatsu yang langsung bengep-bengep sendiri bang? Soalnya Suiryu raw, Tatsu itu all. Walau sama-sama ulti follow up juga, total kan 3 kali juga ya. Suiryu malah 4 kalau awaken 2 sih. Malah lebih 1, 4. Tapi raw kan cuma 3 targetnya, Suiryu. Si Tatsu 6. Terus si Suiryu ada non-crit damage free-nya tinggi 50%. Seperti itu, kena diskon lagi. Itulah jadi nggak sebengep Tatsu waktu awal-awal rilis. Mantap ya. Nah kalau si PM ini jeleknya culikannya itu harus PM-nya jalan duluan daripada target. Kenapa begitu bang? Kalau targetnya udah jalan di round itu, round berikutnya awal mulai round langsung balik lagi kan, nggak keskip giliran. Kalau si PPP mau lebih lambat juga gak masalah karena dia kembalinya akan selalu pas setelah giliran dia. Udah pasti keskip satu giliran. Aku kunci. Round 2 juga kecium sama si PPP. Nah, selesai. Ini kalahnya di sini. Kalahnya di sini ya. Terkunci ya. Serba salah juga. Kalau ditaruh G4 yang di situ, G4 yang kunci. Taruh si Sonic yang kunci. Ya kan? Emang GG sih si PPP ini. Luar biasa emang camnya. Nak gile. Dicipok terus lagi. Mana ganteng kan si Suiryu kan. Makin bersemangat si PPP waifu kita. Makin. Udah habis jatah hidupnya. Noh, mati juga dia. Selesai. Oke lah, berakhir. Itu saja video kali ini. Sama pengulangan ya. Kalau kalian mau ngincer Suiryu, pastikan kalian punya Zombie Man atau mau ngambil Sonic UR atau setidaknya ada Watchdog Man V1. Butuh banget energi. Soalnya si Suiryu itu kata kutip wajib ulti pas dapat gilirannya atau giliran dia jalan. Kalau nggak dia nggak akan ulti follow up, sangat sayangkan. Itu sih, tapi kalau misalnya dia ulti follow up, gila sih dia, misalnya gila. Oke, kalau ada yang mau ditanya silakan, kalau ada yang mau saran tunggu. Nah, dipok aja terus, waifu kita. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan subscribe. Jangan pikir gue pantas tuh. Adios.